Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Triata Channel. Jadi di video kali ini saya mau unboxing, sekalian review lah ya, review kecil gitu. Ini dia teman-teman, saya beli kemeja yang mana di kemeja keras Shanghai gitu, kayak baju kokoh gitu. Teman-teman nanti bisa siapa tahu jadiin rekomendasi ini buat nyari baju yang kebetulan saya juga baju kokohnya itu sudah rusak teman-teman. Dan saya belum punya yang warna hitam, kebenaran banget gitu. Ini ada gitu lagi promo dan sekalian saya coba beli aja gitu. Ini baju koko satu, wow udah rusak nih kayak gini nih warna putihnya. Kadang saya juga pakai buat kerja aja tapi udah kusam dan udah kayaknya kurang layak deh dipakai. Jadi baiknya memang udah harus di baiknya dan memang harus diganti gitu teman-teman. Dan ini dia bajunya. Packingannya begini, baru banget tadi sampai banget setelah maghrib. Ini kita tag tuh jam 6 lewat gitu, setengah 7. Baru banget tadi sampai paketnya maghrib. Ini saya beli pas ketika berapa ya? Kayaknya antara 31 atau gitu deh. Iya, 30 31 gitu deh. 30 atau 31 Desember gitu. Packingannya kayak gini doang teman-teman. Ini ada plastik tulisannya Live Help. Terus ini packingannya. Nah di sini ada tulisan catatan harap untuk memvideokan sebelum membuka paket. Video digunakan sebagai bukti jika barang yang kurang atau salah. Jika tidak ada bukti video maka kami tidak bisa proses pengambilan. Nah ini kenapa saya bikin kontennya juga sekalian buat nanti ini bukti kalau ini yang saya beli barangnya kenapa-napa gitu teman-teman. Oke. Ini saya beli harganya sekitar di bawah 100.000. 599 ya kalau nggak salah. Ntar saya coba taruh di sini deh, sini bukti saya bayar. Mari kita buka aja yuk teman-teman. Bismillah. Ini sebenarnya masih bisa dipakai sini kantong plastiknya kalau nanti buat sampah atau apa gitu kan. Tapi biar lebih mempersingkat video kita buka aja. Hati-hati, segini kayaknya cukup. Nah hampir aja kepotongan. Dia nggak ada bubble wrap jadi packingnya langsung. Ini dia bajunya Delio Wear, jadi bisa buat keseharian gitu. Dalamnya masih ada packingnya lagi, tebel lagi nih plastiknya teman-teman. Seperti ini. Oke, kita buka lagi. Nah, ini plastiknya sih tebel, beda sama plastik lain-lain gitu. Ini ada logonya Live Help. Terus sang LS Popel nih tipenya teman-teman, warna hitam. Dan Tara, ini dia bajunya teman-teman. Wis. Kesan pertama saya ngelihat bajunya cukup oke. Saya beli Made in Indonesia, saya beli ukuran S karena berat badan saya 54 saat ini dan tinggi 165, jadi kayaknya direkomendasinya untuk belinya yang S teman-teman. Jadi ini dia kesan pertama saya. Oke, bahannya enak sih, adem. Beda sama yang ini agak kasar gitu, ini ada agak lembut gitu bahannya. Terus dia nggak stretch teman-teman. Ini ukuran S, di sini ada ininya nih, ukuran S nih. Saya belinya Live Help. Mari kita buka aja ya, kita tes. Harus kena tangan. Oke sudah, ini dia. Kancingnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, ada 7 teman-teman kancingnya. Terus di sebelah sininya ada kancing satu doang, ada dua, sorry, 1, 2 kanan. Terus sebelah kirinya juga 2. Kalau saya ngeliat sih jahitannya ya cukup rapi teman-teman. Untuk harga 60.000, oke lah, oke, worth it lah.
Oh iya, BTW di sini ada kantongnya, teman-teman. Saya paling senang kalau misalnya meja ada kantongnya. Kenapa? Karena saya tuh kalau kemana-mana jarang bawa dompet, bukan jarang, jarang ngantongin dompet. Jadi handphone juga kalau dikantongin tuh kayak ngeganjel gitu. Jadi saya lebih senang untuk kayak naruh di saku depan gitu. Taruh di sini tuh. Jadi enak gitu, gampang dan juga berasa gitu kan. Kalau mau nunduk atau tinggal pegang gitu sih, teman-teman. Oke, yang player mari kita untuk tester di badan saya ini apakah fit atau tidak, teman-teman. Di tinggi 165 dan berat badan di 54 saat ini. Saya mau gemukin badan, mudah-mudahan doain teman-teman, semoga target sih 65 lah ya. 65. Yuk bisa yuk 65. Kurus banget tuh saya tuh. Oh. Kurus kan? Kurus ya, semoga lah ya, sabar berproses dan nikmatin hasilnya. Nanti nikmatin proses juga. Nih kita pakai, bismillah. Pas buat saya pakai baju hitam ya. Oke. Sip. Kita kancing dulu ya, teman-teman. Kita kancing. Mikrofon saya mudah-mudahan kedengeran di dalam. Ini agak jendel karena mikrofon ya. Apa mikrofonnya, saya buka dulu ya. Oke. Mikrofonnya saya taruh sini lah ya. Oke, saya taruh sini mikrofonnya. Terus oke, kita coba lihat looknya. Kalau menurut saya sih pas, teman-teman, ukuran S. Teman-teman gimana ngelihatnya? Perpaduan dengan warna hitam dan celana chinos yang brown gini, coklat, gimana teman-teman? Menurut teman-teman, komen aja. Ini tangannya juga. Untuk harga 60.000 pas sih ya, saya pas gitu. Kalau itu kejauhan ini ya, kali deket. Gimana teman-teman, menurut teman-teman pas atau enggak? Ini bang, pas banget saya pakai baju warna hitam, jadinya oke dan enggak terlalu rong. Kalau menurut saya sih fit pas kalau di saya. Dan untuk ukuran harga 60.000 sih, menurut saya sih worth it lah gitu. Ini bisa dipakai buat kerja juga sih kayaknya. Rezeki juga bisa sih ke tempat orang berkabung gitu. Oke, gimana menurut teman-teman? Sekian dulu untuk video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau menurut teman-teman gimana dengan harga 60.000 ntar saya tampilin sini 599. BTW disclaimer, ini saya nggak di endorse sama LiveHub, tapi kalau LiveHub mau endorse saya boleh lah ya, silakan kontak aja di deskripsi video. Kalau menurut saya sih 60.000 cukup oke lah, cukup oke, cukup oke. Bahannya lembut. Jadi sekian gitu dulu untuk video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk subscribe channel saya untuk menuju 1000 subscribe. Dan share ke siapa tahu ada yang membutuhkan video ini. Dan kurang lebihnya itu, teman-teman. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa jaga kesehatan dan berbuat baik hari ini. Dadah, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.